Mulanya Nabi memperingati lahirnya dengan cara berpuasa. Tenang mawon, Jeng Nabi lahir dipuasane oleh Kanjeng Nabi dinten lahir. Nek masyarakat Grabag, masyarakat Tegal Rejo ngontenaken acara poso weton. Poso weton ono dasare, dasare ndere Kanjeng Nabi poso ing di kelahirane. Gino wonge. Nomor 3. Ulama-ulama Mesir dawuh kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kesaenan ing dalam Islam, semua kebaikan ing dalam Islam niku sedaya diawali dengan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Ting Tegal Rejo saged selawatan kali Gus Wahid. Teng Tegal Rejo nderek ngaos kali Romo Kiai. Teng Tegal Rejo nderek salat 5 waktu kali Romo Kiai nderek jamaah wonten Masjid Husnul Huda. Niku sedaya terjadi gara-gara wonten Kanjeng Nabi. Anane hijrah. Hijrah tidak akan ada kecuali diawali dengan lahire Kanjeng Nabi. Laula kalau tidak ada wiladatun Nabi, kalau tidak ada lahirnya Kanjeng Nabi, lam tujaddil hijrah, maka tidak ada yang namanya hijrah. Anane hijrah, anane poso, anane salat, anane saged sareng-sareng selawatan sampai malam ini detik niki kita pinter Quran, kita pinter agama, niku sedaya kebaikan ing dalam Islam. Tidak ada seperti itu kecuali diawali dengan Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi diawali dengan hari lahir Kanjeng Nabi, diawali kalian wiyosane Kanjeng Nabi. Gino ponggih dadi jenengan takon dasar mulutan nopo, dasare adalah kita kelingan karo Kanjeng Nabi. Anane salat, anane wong wedo dibela oleh Kanjeng Nabi. Zaman jahiliyah, kenapa diberi nama jahiliyah? Jahiliyah diberi nama jahiliyah mergane artine peteng dadat. Wong-wong jahiliyah wis duwe sesembahan. Sesembahane nopo? Patung. Di antaranya namanya Lata, Uzza dan sebagainya. Patunge ora saka watu, patung ora saka kayu, patunge saka gandum. Gandum dadekno roti, roti dibentuk dadi patung-patung gede-gede. Setelah patunge dadi disembah-sembah, dipundi-pundi, disujudi, disembah-sembah. Patung gawene saka roti, rotine dadi patung, patunge disembah-sembah. Ketika wetange ngelih, patunge dipangan.